Suasana berbeda dilalui Tania Nadira melewatkan Lebaran tahun ini. Ia merasakan seperti ada yang kurang lengkap. Seperti diketahui, 6 tahun sebelumnya ia melalui dengan Tommy Kurniawan hingga perpisahan mereka di tahun ini. Sangat berbeda, pasti sangat berbeda banget sih. Biasanya kan ada sosok suami ya, kali ini kan gak ada gitu. Terus ya biasanya utuh, sekarang gak lengkap. Ditemui dalam open house di kediaman orang tuanya Senin kemarin, Tania mengaku perpisahan dengan Tom Kur menjadi hal paling berat yang pernah dilalui. Belajar dari apa yang menjadi kesalahan dari sebelumnya. Jadi ke depannya insya Allah gak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Meski hari ulang tahunnya sudah lewat beberapa hari, kebahagiaan dan rasa haru tak bisa disembunyikan Geisha Sandi ketika mendapat kejutan. Senin di hari kedua Lebaran, pemain FTV yang naik daun saat bermain di film tenggelamnya kapal Van Der Wijk dikagetkan surprise yang dirancang kakak dan keluarga besarnya. Senang, cuman kan sebenarnya ulang tahunnya kan udah dari tanggal 11 kan, cuman emang karena lagi puasa, jadinya juga gak ngerayain gitu-gitu. Palingan ada urusan juga kayak buka puasa bareng teman kayak gitu-gitu, jadi sama keluarganya belum ada gitu. Terus ya udah emang hari ini lagi pada mau foto keluarga sekalian, cuman gak tahu kalau bakal kayak gini juga sih, orang udah lewat juga. Iya, memang surprise ini bisa dibilang gagal karena Geisha-nya terlalu canggih, terlalu teliti dia.